Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar sekapsa, pada mata pelajaran gambar teknik mesin kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik mesin. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai dasar atau gambaran umum mengenai gambar teknik mesin, dan sekaligus dilanjutkan dengan pengenalan alat dan kelengkapan gambar teknik mesin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik mesin secara lebih mendetail. Untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa gambar teknik mempunyai beberapa fungsi, seperti menerangkan data teknis mengenai material yang digunakan, ukuran dan dimensi benda, sampai alur proses suatu pekerjaan. Kita lihat dari cara pembuatannya, gambar teknik mesin dapat dibuat secara manual dan menggunakan bantuan software yang ada di komputer, yang pada umumnya menggunakan AutoCAD dan Inventor. Namun sebagai dasar, kita hanya fokus ke pembuatan gambar secara manual yang tentunya memerlukan peralatan dan kelengkapan yang mendukung. Selain itu, seorang juru gambar juga harus mempunyai pengetahuan dasar tentang fungsi dan kegunaan alat gambar dengan baik. Maka dari itu, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas secara detail mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik, seperti dari kegunaan, cara menggunakan, hal-hal yang perlu diperhatikan, cara kalibrasi, prosedur pemeliharaan alat, sampai dengan cara penyimpanan yang benar. Sebelum masuk ke materi, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setiap alat memiliki fungsi sendiri. Mistar ukur digunakan untuk mengukur. Meskipun mistar dapat digunakan untuk menggaris, tetapi tidak boleh digunakan untuk membuat garis, karena garis yang dihasilkan tidak akan baik dan merusak mistar. Untuk yang kedua, alat gambar harus digunakan dengan tepat. Cara menggunakan alat yang salah akan menghasilkan gambar yang tidak baik, kualitas gambar rendah, dan kemungkinan akan merusak alat gambar itu sendiri, karena tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga adalah sikap orang yang memakai alat harus tepat. Kecakapan dan keterampilan dari pemakai alat atau juru gambar memiliki pengaruh yang besar terhadap prestasi juru gambar itu sendiri dan terhadap kualitas gambar yang akan dihasilkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Yang pertama, kertas gambar. Yang kedua, pensil gambar, dan yang ketiga, mistar gambar. Untuk penggaris, jangka, dan busur kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Berdasarkan standar ISO, kertas gambar yang digunakan untuk gambar teknik adalah kertas gambar seri A, yang ukuran terbesarnya adalah A0 dan ukuran terkecilnya adalah A4. Dalam menampilkan sebuah gambar yang sesuai dengan standar ISO, sebuah kertas gambar harus mempunyai batas wilayah kerja yang dibatasi dengan garis tepi. Batas garis tepi yang dibuat adalah di sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, dan sisi bawah dari kertas gambar. Yang pada umumnya garis tepi di sisi kiri akan lebih lebar dari sisi-sisi yang lain. Hal itu mengandung maksud bahwa ketika gambar lebih dari satu lembar kertas dan menghendaki untuk dibendel, hal itu memungkinkan dan tidak akan merusak dari gambar yang telah dibuat. Dalam teknik penampilan gambar terdapat dua metode, yang pertama landscape atau mendatar dan kedua portrait atau tegak. Untuk tugas yang pertama, cari dan salinlah di buku tulis kalian ukuran jarak garis tepi,
sisi kiri, sisi kanan, atas, dan bawah. Jika itu semua dihitung dari tepi kertas gambar, untuk masing-masing ukuran kertas seri A mulai A0 sampai A4 sesuai dengan standar ISO. Kita masuk ke peralatan yang kedua, yaitu pensil gambar. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa pensil gambar, mau entah itu pensil batang maupun pensil mekanik, diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kategori lunak, kategori sedang, dan kategori keras. Kekerasan pensil akan berpengaruh pada tebal tipisnya garis yang didapatkan. Sedikit berbeda dari pensil mekanik yang sudah terdapat ukuran yang dapat dipilih. Untuk pensil batang perlu untuk selalu diruncingkan, karena salah satu faktor baik atau tidaknya suatu garis tergantung dari cara meruncingkan pensil. Oleh karena itu, untuk meruncingkan pensil harus dengan cara yang benar, tidak dengan menggosok-gosokkan ke dinding, ke meja, atau bahkan ke lantai. Yang perlu disiapkan hanya amplas halus yang ditempel pada sebuah plat. Untuk caranya seperti gambar yang tertera. Dalam gambar teknik mesin, penggunaan pensil ada aturannya sehingga garis-garis yang dihasilkan tampak sesuai dengan standar. Untuk menarik garis horizontal, arah geraknya dari kiri ke kanan. Sedangkan untuk menarik garis vertikal, arah geraknya dari atas ke bawah. Dan untuk mendapatkan garis yang baik dengan ketebalan yang rata antara ujung satu dengan ujung yang lain, kedudukan pensil batang sewaktu menarik garis harus dimiringkan 90 derajat dari garis yang akan dibuat. Dan selama menarik garis, pensil harus diputar pelan-pelan dengan telunjuk dan ibu jari. Sementara jika kita menggunakan pensil mekanik, posisi pensil harus tegak lurus terhadap bidang kertas gambar. Dan hal yang perlu diingat, ketika menggunakan pensil mekanik, isi pensil tidak boleh terlalu panjang karena akan mudah patah dan dapat merusak gambar itu sendiri. Untuk tugas nomor 2 adalah jelaskan secara rinci mengenai teknik menggunakan pensil gambar, mulai dari persiapan sampai dengan penyimpanan. Masuki peralatan dan kelengkapan yang berikutnya adalah mistar gambar. Mistar gambar atau yang biasa disebut dengan penggaris T, biasanya terbuat dari kayu, plastik, ataupun aluminium. Fungsi dari mistar gambar adalah untuk menarik garis horizontal. Fungsi lain adalah untuk landasan atau sebagai tataan untuk penggaris segitiga siku-siku. Sebelum menggunakan mistar gambar, hal yang perlu diperhatikan adalah kepresisian dari mistar gambar itu sendiri, karena peralatan ini membutuhkan tingkat presisi yang lumayan tinggi. Maka dari itu, terdapat beberapa langkah untuk memeriksa atau mengkalibrasi mistar gambar. Yang pertama adalah dengan menarik sebuah garis, kemudian memutar kertas gambar 180 derajat dari garis. Dan garis pada sisi mistar gambar yang dipakai untuk menggaris. Setelah itu, pastikan antara garis yang dibuat dan tepi mistar gambar saling berimpit. Jika didapati berimpit, maka mistar gambar dapat dikategorikan dalam kondisi baik atau presisi. Namun jika hasilnya antara garis dan tepi gambar membentuk sebuah sudut, hal itu menandakan bahwa mistar gambar harus dikalibrasi ulang. Di sini poin penting yang perlu diperhatikan adalah penyimpanan. Setelah peralatan digunakan untuk menjaga mistar agar tetap awet dan presisi saat digunakan,
adalah harus memperhatikan penyimpanannya. Mistar gambar tidak boleh disimpan di sembarang tempat dan pastikan tidak ada yang menimpa mistar gambar dengan posisi yang dapat membuatnya rusak. Selain itu, kebersihan mistar gambar juga harus selalu dijaga agar tidak mengotori kertas gambar ketika saat digunakan. Untuk tugas yang ketiga adalah jelaskan secara rinci mengenai apa yang perlu diperhatikan dalam penggunaan mistar gambar dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik mesin untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola Sekediri Raya.